Assalamualaikum and welcome to Bloody Bones. Aku nak sasul tapi tak apa, abaikan je. Apa khabar semua orang, sihat-sihat belaka? Aku pun sihat minggu ini. And episod ni aku akan buat adventuring. Kita nak jalan-jalan pergi mana-mana yang kita nak cari. Sebenarnya truth be told, aku nak cari apa tu villager. Aku tak tahu villager kita kat apa, asal ni aku macam sasul lebih ya? Aku tak tahu village, nak cari village kat mana, pasal dah banyak ada tempat aku jalan dan masih tak jumpa lagi. So hari ni aku nak jalan straight. Kita tengoklah apa yang jadi. And masih lagi tak ada orang beritahu aku macam mana aku nak betulkan bug aku ni, iaitu matahari tak gerak-gerak dah sampai 2-3 minggu sekarang main game ni. Matahari still tak bergerak. Aku nak ada farm untuk betul-betul aku nak apa tu dapatkan sebuah mob drop. Sakit hati tau. Mesti aku cakap alah senang lah macam ni, pagi je kerja dia. Tapi masalah dia, kalau kau pergi mining, kat bawah sana mob akan spawn sahaja. Pasal kat atas pagi, kalau malam belah bawah tu dia tak banyak spawn, dia akan spawn belah kat apa tu atas lantai ni. But sekarang semua benda akan spawn kat bawah. Sakit hati betul lah. And aku dah buat satu backpack ni. Ya Allah, seksa gila aku nak buat backpack ni. Kau kena ada leather and string. Ni salah satu cara dia, sakit hati dia macam mana nak cari string. Aku kena bunuh banyak spider. Macam mana aku nak cari spider? Well, tak malam sini, so susah gila nak cari. Aku kena banyak bunuh dalam dungeon kat bawah tu. Banyak kali mati tapi abaikan je lah. So, dalam ni dah ada banyak makanan. Semua makanan-makanan yang mahal, yang apa tu susah gila nak buat. Contoh macam ni. Sebenarnya ni tak susah tau nak buat. Dia just meletakkan dough, heavy cream dia susah sikit, and cocoa powder. Semua benda, semua resipi ni sebenarnya dah ada dah. Tapi boom, 3 boleh naikkan. Burger 4.5. Macam-macam semua aku. Ada yang sikit je lah. Tapi macam mana pun, semua ni 4 lebih. And ada yang sikit-sikit aku nak bawa sambil jalan-jalan. And aku rasa aku nak bawa ada yang sikit, ni sikit. Benda-benda yang aku boleh just mengunyah. Lelah. Aku buat bag ni just untuk letak makanan je. So that aku tak adalah penuhkan inventory aku dengan makanan je. So macam mana pun, kita akan terus jalan kat sini. Straight je. Kita tengok apa yang kita dapat. Alang-alang tengah jalan ni, aku nak pakai armor tak? Meh, tak payahlah pakai armor. So alang-alang tengah jalan ni, aku nak cerita-cerita sikit lah pasal update aku punya channel, pasal update aku punya everything segala tu. Apa jadi dengan hidup aku segala. Harap-harap aku tak kena vine kat sini. Apa tu, poison ivy kat sini. So sekarang ni channel aku dah banyak, banyak improve. Banyak benda yang dah berubah. Contoh dia macam, wait, quicksand. Okay, good. Contoh dia macam apa tu, updating schedule, quality schedule. Macam quality video aku dah lain sekarang. Aku tak pernah ada benda ni. Simpan lah. Aku tak pernah apa tu buat 720p videos. Memang aku tak pernah buat. Aku apa dia kebepek ni? Bukan 720. Aku tak pernah buat. Babi ya dia. Aku boleh ambil babi ni untuk buat untuk rumah aku ni. Aku tak pernah buat 60fps video. And sekarang aku buat 60fps video. Aku tahu apa tu, the hype train dah turun dah. Orang dah banyak dah buat apa tu 60fps video. Tapi aku tak pernah buat lagi. So untuk aku baru lagi lah, benda tu baru lagi. Dah lapar dah. Okay, let me take my first bite. Aku rasa aku nak makan berdemak. Oh shit, tertinggal something. Jap, bagi aku balik kejap. Nanti kita akan jalan balik. Shit, terlupa something pula. Wait a minute. Daripada macam ni, bagus aku bunuh diri. Pasal aku ada satu makanan yang mahal yang aku tak buat. Boleh korang tolong bunuh aku tak? Sheep. Okay. Kawan. Okay, good. Kill by sheep. Aku terlupa pula. Aku buat makanan yang mahal kat dalam ni. Pop. Aku buat 2. Dia tak stack. Di yang paling mahal. Okay ni. Feast. Aku banyak betul aku perlukan untuk dapatkan benda tu. Okay, so kita perlu balik. Macam aku cakap, aku dah buat apa tu, video 60fps. Ada orang tak suka, ada orang yang rasa macam merepek. Tapi untuk aku nak mencuba je lah benda ni. Aku tak tahulah aku nak
nak kekalkan 60fps ni pasal first nak upload ni lambat. Macam walaupun kat kedai aku internet laju, aku oh shit. Okay, aku ambil masa dalam aku rasa 10 minit 15 minit je untuk upload. Tapi usually dalam masa tu aku boleh uploadkan dalam ke semua video-video aku. Macam usually aku macam aku bawa banyak video, dalam 6 video, 5 video, around that much. Lepas tu aku boleh upload semua dalam masa setengah jam je, semua video-video ni. Tapi ni satu video dia ambil masa dalam 15 minit, 20 minit macam tu. So yeah, itu salah satu aku rasa macam tak tahulah nak teruskan ke tak. And secondly, aku dah start okay, tempat yang sama juga aku tengah lapar. Tempat yang sama juga. Aku pun rasa macam aku pun rasa macam aku nak buat lagi banyak video-video yang lain. Contoh dia macam video gameplay-gameplay yang lain lah. Aku tak tahu lagi apa nak buat, tapi aku dah start buat lagi-lagi dengan video game. Okay, makan satu dulu. Yang ni, yang ni yang mahal, ni yang susah. Aku tunjuk resepi dia. Aku perlu adakan 3 ingredients ni. Zucchini. Aku perlukan 3 ingredient ni. Burger, juice dengan kentang. Memang mahal gila. Kau tengoklah, full hunger kot. Saturation full kot. Uish, gila. Okay, so macam aku cakap, aku Dah start buat video-video game yang lain selain Minecraft. Contoh macam Valkyria Chronicle. Harap-harap kau suka video tu. Aku suka gila game tu. One of my, I think, game yang aku surprisingly aku suka, pasal aku tak expect apa-apa daripada game tu tau. Memang kosong expectation aku. Game tu pun orang kasih aku sebagai donation. So aku macam tak kisah sangat. Aku macam dah nanti tak apalah, main je lah, game free orang kasih. Tapi first aku main, aku tu macam holy shit, this game is amazing. Jalan cerita dia best, voice actor dia best, everything memang aku rasa macam top notch lah, memang best lah. Ooh, Obsidian Castle. Ada apa dalam ni? Aku tak nak pecahkan ni. Okay, so aku main game tu memang best. Aku mengharap aku dapat main game-game macam tu jugalah lepas ni. Aku minum je lah benda ni. Nanti aku buang je lah botol ni. Okay, good. So ni betulkan aku jalan ni. Nope, aku ke oi, lah villager. Wow, wait, mana villager ni? Ah, lah, aku tak perasan kot. Selama ni aku jalan, aku tak perasan aku ada villager kat situ. Jom, kita ke situ terus. So aku try juga main game tu, tapi aku ada aku dah ada banyak lagi plan-plan yang lain, gameplay-gameplay yang lain yang aku ada. And ada satu series yang aku rasa excited lah buat. Aku baru je dapat idea masa aku kerja tadi, iaitu aku nak cuba main game-game Android, handheld punya game. Aku nak cuba buat gameplay tentang tu lah. So plan aku adalah strawberry. Ambil. Okay, strawberry. Gameplay pula. Plan aku adalah untuk aku main game Android yang mana-mana, bukan dia yang jenis yang macam Clash of Clans punya tu. So aku nak main game-game macam tu. And buat record ni, aku cara aku recordkan, aku dah tahu aku nak guna apa tu, BlueStack untuk record. And yeah, hopefully aku boleh buat lah game tu, gameplay tu. Wow, dah start lagging sikit pasal ni generate new terrain ni. Dia aku rasa grip aku dah ada, pitch aku tak ada lagi, aku nak pitch. So itu salah satu aku buat. Aku tak tahu lagi game apa aku nak main, game apa yang aku rasa macam yang perlukan puzzle-puzzle macam tu yang perlu aku selesaikan. Itu yang aku nak. Wild cactus. Aku nak. Oh. Quicksand. Oh, quicksand. Oh. Alamak. Quicksand. Oh, shit. Alamak, quicksand. Jangan bunuh aku. Shit. Okay.
Come on, come on, come on. Yeah, yeah. Yes. Ah, ya Allah, berdebar aku. Aku ingat aku mati ni. Oh, so dia bukan semua set dia, dia ada quick set juga. Okay, I will remember that. Oh, fuck me. God damn it. Bahaya siap tempat ni. Come on, dah sampai aku tahu macam ni nak lagi ni tempat ni. Okay, so hati-hati, hati-hati. Di wild berries, okay. Sunflower seed, aku perlukan tu. Apa tadi aku cakap ni? Ah ya, yeah, game Android tu. Aku dah ada satu game yang aku rasa nak main. Tapi kalau ada game lain, please tell me, pasal aku nak apa tu, cuba main juga game yang korang nak. Selain daripada game-game yang perlukan masa, contoh dia macam Clash of Clans atau game-game yang macam tu lah. Ada experience. So boleh beritahu aku lah. Aku tak tahu nak main game apa lagi. Serius. Oh, ada kuda. Hello. Oh my god. Boleh buat saddle lah kat sini. Tak ada sepi. God damn it. Okay. Tak apa-apa, itu nanti aku cek saya dulu. Okay, so macam mana kalau buat okay, bookmark, right click. Kuda. Boleh kot. Okay, good. So ada satu game aku tengah play, tapi aku tak tahu aku nak buat lagi ke tak. Aku nak tunggu dulu. Nanti tunggu masa sikit lah untuk aku nak buat. Pada sekarang ni aku nak record banyak-banyak yang game gameplay Valkyria Chronicle. Aku rasa sekarang ni aku nak record lebih 8. So aku nak kumpul lagi banyak, dan lepas tu aku akan cuba main game-game Android tu lah. Pasal Modded Minecraft Malaysia pula, aku pun cuba untuk nak join diorang juga. Pasal aku rindu lah nak main dengan diorang. Macam before this aku main pun bukan just pasal nak recording je. Aku main pasal aku nak main server. And MMM adalah satu server yang untuk aku rasa macam bagus untuk beginner, bagus untuk intermediate. Blue dia tu. Siapa yang pernah main server ke, siapa yang first time main server, memang best main kat MMM. So Baru nak lapar. So bagi aku makanan lain pula. Burger. Boleh. Okay, good, yeah. So that's why aku rasa macam best gila main dengan MMM. So aku akan cuba juga main. Kalau sebenarnya aku memang betul-betul nak sambung balik donation aku, pasal aku nak ada donation. Kalau boleh sebulan RM50 itu obsesif sangatlah. Aku rasa kalau sebulan aku dapat sebulan RM10 pun, aku rasa macam itu pun dapat bantu untuk aku top up untuk broadband tu lah. So itu je lah yang aku rasa aku tengah kumpul duit sekarang ni. Okay, kentang aku dah ada, aku dah belum zombie. Wheat pun aku dah ada. Ada tak benda aku tak nak kat sini? Pumpkin? Ah, boleh lah. Aku pumpkin tak ada. Pumpkin aku hilang tu. Okay, aku boleh ambil. And usually dalam village ni, dia ada barang-barang yang pelik. Ada tak benda yang aku boleh ambil kat sini? Okay, kau nak trade apa? Emerald. Aku tak ada emerald sekarang. Tunggu aku bunuh korang buat aku dapat emerald. Oh, patutnya aku, god damn it, patutnya aku ada spawner. Satu spawner kan, supaya aku, patutnya aku ambil spawner tu. So supaya aku boleh breed semua villager-villager ni. Tak ada barang ke? Villager apa ni? Tak pernah nampak pun. Okay. Atas ada barang tak? No. Ni semua kayu ni. Kalau kau tahu Blood and Bones aku season 1, senang gila benda terbakar kan. Oh shit. Sorry. Wait. Asal kau pula. What the fuck? Aku tak sengaja. God damn it. Aku terpukul. Sial. Okay. So aku dah tahu dah apa jadi kalau aku pukul villager. Ah, damn it. Aku malas nak jalan sana. Aduh.
Okay, tak apalah, nanti. Okay, mana sini eh? Okay, so tak apa, nanti aku akan datang balik sana and aku akan dapat pada barang-barang apa yang aku dapat kat sana. aku tak expect yang villager tu akan pukul aku balik. Pasal Black and Bones season lepas pun aku tak pernah pukul villager. Well, tak apalah, untuk kali ni aku rasa learn your lesson. Jangan pukul villager, villager akan pukul kau balik. So macam mana pun, sampai sini je lah. Aku nak cuba buat video pendek-pendek sekarang, pasal ada orang komplain dia aku buat video panjang sangat. So aku buat video pendek sikit, 15 minit 20 minit, tu kira okey lah tu. Lagipun aku sekarang dah banyak dah konten, so aku tak rasa bersalah pasal aku buat satu minggu 15 minit saja. Macam mana pun, aku akan nak pergi balik villager tadi. Aku akan raidkan semua benda and aku nak barricadekan. Aku nak letak pagar keliling supaya tak ada zombie yang boleh masuk kalau aku pergi ke sana. So macam mana pun, jumpa korang kat episod akan datang. Kalau aku ada game apa yang aku main, beritahu je lah aku. Tak kisahlah Android ke tak, pasal sekarang ni aku nak buat series untuk aku main game Android. Well, I will see you guys in the next episode, insyaAllah. And tengoklah video-video aku yang lain, contohnya macam Binding of Isaac, macam contohnya Valkyria Chronicle and random video game yang ada. Kumpulan dulu. Assalamualaikum.